Halo Cega Friends, kali ini Mimin berkesempatan untuk menjelajahi stasiun kereta cepat Tegaluar. Ini adalah tempat keren yang bisa membawamu ke tempat-tempat jauh dengan sangat cepat. Tonton sampai habis ya! Stasiun Tegaluar adalah stasiun KCIC yang terletak di Cibiru Hilir, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Meski bernama Tegaluar, stasiun ini tidak terletak di Desa Tegaluar, tetapi berada di sebelah tenggara desa tersebut. Yuk bahas bangunan dan tata letak dari stasiun Tegaluar. Stasiun ini memiliki 4 jalur yang dilayani 2 peron pulau. Di antaranya adalah lantai 2 terdiri dari pintu tiket atau tiket masuk, ruang tunggu, dan jembatan penyeberangan antar peron. Lantai 1 terdiri dari pemeriksaan keamanan, mesin tiket, kios retail, pintu masuk dan keluar, pintu tiket keluar, pemeriksaan keamanan dan drop-off, mesin tiket, layanan pelanggan atau loket, dan kios retail. Lantai G sebagai 4 jalur kereta cepat tujuan Halim dan lantai UG sebagai terowongan akses antar peron, khusus penumpang keluar. Stasiun ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga sangat luas. Untuk stasiun Tegaluar sendiri, PT KCIC telah berkoordinasi dengan Damri untuk menyediakan shuttle bus bagi para penumpang yang turun di stasiun kereta api Cimekar dan Gedebage agar terkoneksi ke stasiun kereta cepat Tegaluar dan sebaliknya. Jadi buat teman-teman yang turun di Tegaluar, nggak perlu khawatir. Makin nggak sabar ya naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Kalau kalian gimana guys? Oh iya, kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!